Sebelum kita menerima sapaan firman pagi ini, mari terlebih dulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan memberkati hidup kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami menjalani dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas kami, Biarlah Tuhan yang mempersiapkan, membekali iman percaya kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Mampukan kami, ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan hari ini di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 9. Kami akan bacakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Begini firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Dalam bahasa Batak, saya marhaposan tu ibana ma tong nang hamu ale dongan jolma. Usehon hamu marohamuna tujulona debata do haposata selah. Demikian firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selagi Tuhan mengizinkan kita masih boleh hidup di dunia ini, tentu akan banyak persoalan yang, kita, yang akan kita hadapi, akan banyak tantangan. Dengan cara seperti itulah Tuhan akan menguji iman percaya kita kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain yang bisa kita ajak untuk berbagi atau sekedar sharing, terlebih ketika kita mengalami kesukaran. Suatu kewajaran jika kita mencurahkan isi hati kita kepada orang Orang yang kita percaya, dengan harapan beban yang kita alami akan menjadi ringan, walaupun memang kita tahu bahwa manusia mempunyai keterbatasan untuk memahami ataupun memberi jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 9 ini berisikan tentang keyakinan Daud kepada Tuhan ketika ia menghadapi keadaan yang sangat sulit. Daud mengajak orang Israel juga mengajak kita pada saat ini untuk selalu bersandar kepada Tuhan, sesungguhnya segala kejayaan manusia itu adalah rapuh di hadapan Tuhan, tetapi kasih setia dan keadilan Tuhan adalah teguh. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Ini adalah salah satu penegasan dan pengakuan pemasmur bahwa Allah satu-satunya penyelamat dalam situasi yang sulit. Allah adalah pengharapan yang dapat diandalkan. Pengenalan Daud akan Tuhan menuntunnya untuk tetap tenang pada masa sukar dan menyadari bahwa keselamatannya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Pengakuan Raja Daud menunjukkan Bahwa Tuhan telah menyediakan wadah Untuk kita mencurahkan isi hati kita Sebagai anak-anaknya kita dapat datang kepada Tuhan setiap waktu Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya Percayalah, setiap masalah, seberat apapun, dapat diselesaikan hanya di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, sebab Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Berkati firman-Mu, agar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ketika kami menemukan kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan menuntun kami, menguatkan iman percaya kami, bahwa sesungguhnya Tuhanlah tempat kami mengadu. Terima kasih, ya Tuhan, untuk segala aktivitas kami hari ini. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukannya penuh dengan sukacita. Berkati setiap pekerjaan kami, anak-anak, keluarga, biarlah semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.